Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat Al-Hilal dimanapun berada, para penonton di Al-Hilal TV ya. Alhamdulillah kita masuk ke daerah Kabupaten Pematang Siantar. Kabupaten Pematang Siantar ini sering saya dengar apa gitu ya. Itu berada di Sumatera Utara, di tengah-tengah antara Parapat ya, Kota Parapat dengan Kota Medan. Di depan nanti kita juga akan, mungkin 2 jam lagi kita akan bisa melihat apa, memasuki kota tebing tinggi. Tebing tinggi, bukit tinggi, mungkin ada hubungannya. Pematang Siantar ya. Kalau di sini itu sepanjang jalan dalam 3 hari terakhir ini, kalau rumah makannya muslim itu ditulisin rumah makan muslim. Atau ada tulisannya bismillah. Jadi ya, bagi orang Islam itu agak tenang lah kalau makannya di sana. Kayaknya non muslim juga tetap akan bisa makan di sana. Saya kurang tahu ya, kalau agama Kristen itu atau agama lain, apakah ada pantangan-pantangan makannya. Setahu saya itu paling banyak di Islam ya, makanan yang ini boleh, ini nggak boleh. Kalau di Yahudi mungkin ada kos. Ya, ini kita udah mulai masuk kota Pematang Siantar. Tadi kebanyakan ini apa, kelapa sawit. Kita coba cari tempat makan yang khas ini ya. Dengar-dengar katanya masakannya beda dengan di Jawa ya. Jangan ayam geprek lagi, apalagi pecelele. Aduh, enak, bener enak banget. Kita pas makan tuh enak banget tuh, makan ayam geprek, pecelele kemarin tuh apa tuh, aduh, kecap apa itu, enak banget. Tapi ya iya, tapi di Bandung, di Pulau Jawa ya kita biasa tuh. Walaupun enak banget, enak banget. Kita ingin cari makanan yang agak sedikit berbeda di sini, yang jarang-jarang kita makan ya. Ini kita belum, karena masih jauh apa ya, dari Aceh ya, belum ada tertarik ini. Ini karena masih jauh banget. Mudah-mudahan kita sehat, takdir Allah nentuin kita bisa ke Aceh, nanti ke Sabang. Kita pernah ke Papua di titik terluar. Kita juga ingin Papua itu berarti titik paling timur ya. Nanti kalau sehat semuanya, kita bisa ke pulau. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.